welcome back to my vlog. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang perjalanan aku ke Eropa. Dan seperti video sebelumnya, aku masih berada di Dubai untuk transit selama 16 jam sebelum keberangkatan aku menuju Amsterdam. Bagi teman-teman yang baru mengikuti aku, perkenalkan aku Nora, aku content creator dari Indonesia. Kalau teman-teman berkesempatan ke Dubai, jangan lupa untuk datang ke Dubai Mall ya, karena ini adalah mall yang besar di Dubai dan juga ini terhubung ke wilayah-wilayah yang tentunya famous yang ada di Dubai seperti Burj Khalifa dan juga restoran-restoran yang terkenal yang ada di sekitar sini. Teman-teman juga bisa melihat di video aku sebelumnya di mana aku mengunjungi Burj Khalifa dan juga aku coba makanan chef burak yang ada di Dubai Mall. Aku lagi di metro buat balik ke bandara Terminal 3 from Burj Khalifa Dubai Mall Station Metro, and it will arrive 1 minute. So the train itu per 3 menit datang. Sebenarnya kalau keretanya sih cepet-cepet aja ya, tapi lama itu jalan ke station ya. Dubai Mall itu sudah terhubung langsung dengan metro menuju ke airport. Kita juga bisa menggunakan pembayaran menggunakan kartu kredit untuk membeli kartunya langsung ke service information card yang ada di sana, ataupun juga bisa beli langsung di mesin yang menyediakan kartu untuk transport umum di Dubai. Kalau butuh tampon ataupun tunggangan buat di toilet itu bayarnya 2 dirham. 2 dirham itu sekitar kurang lebih 10.000 rupiah. Flight aku 2 jam lagi dan sekarang aku mau sholat zuhur dulu. Di sini sholat zuhurnya 12.25 dan sekarang itu 12.18, jadi aku mau nyari musola. Aku udah ketemu. Jadi aku mau stay di sana 10 menit buat sholat sebelum nanti aku ke imigrasi dan nunggu di gate untuk keberangkatan ke Belanda. Yuk kita sholat dulu. Ada free ice cream. Free ice cream. And this is offer for chocolate. Okay, thank you. Chocolate. Vanilla. Chocolate as well. Chocolate, vanilla, caramel. Thank you so much. Thank you. Chocolate, vanilla, caramel. Ada free ice cream dari Emirates di
airport. Oh, udah lihat gate Amsterdam itu base 10. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita nunggu di base 10. Nah, tadi aku ketemu sama orang Turki, tapi dia mau pergi ke Spain. Dan dia tadi ngajakin berdoa bersama untuk kesehatan, untuk keselamatan, untuk kemudahan rezeki, untuk umur yang panjang, untuk bertemu dengan orang yang baik. Tuhan mencintai kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia beberapa kali bilang Allah itu menyayangi kita. Of course, yes. Selalu sehat. Amin, amin. Selesai di imigrasi dan itu antriannya sangat panjang. Aku saranin buat teman-teman semua yang datang ataupun yang akan berangkat dari Bandara Schiphol itu yang memang men-spare waktu yang cukup panjang, sekitar 4 jam minimal karena imigrasinya itu padat banget. Beberapa gerai sudah banyak yang tutup karena memang sudah malam. Jadi aku memutuskan untuk membeli SIM card Amsterdam Europe di kota. Alhamdulillah, aku udah nyampe di Amsterdam. Ini jam 9:30 malam waktu Amsterdam. Ya kayak tadi aku bilang sih, kayak pukul 5:30 kalau di kita. Dan katanya summer di sini tuh lagi summer guys, tapi summernya itu suhunya 15 derajat Celcius dan itu dingin banget. Dan tadi temen aku yang sebelah aku duduk, dia orang Belanda, aku ketemu tadi di pesawat juga bilang juga lagi rainy gitu, musim hujan. So that summer itu gak kayak kita ngebayangin musim panas yang lagi ada di negara kita. Aku akhirnya ngetek taksi, gak jadi naik transport umum karena udah malam, dingin banget gini. Terus aku tadi mau coba pakai Uber juga harus jalan ke depan. Ya udah, kita naik taksi. Jadi. Amsterdam City.
Which one? Mercure Amsterdam. Amsterdam City. Mercure Amsterdam City. The one. Hotel. No, no. I mean because there are two in the city. If you check the name of the street, there is a street check. Johannes Moskos. Oh, di Sydney. Aku baru pernah ke Melbourne doang, belum pernah ke kota lainnya. Adelaide sepi. Tapi aku pengen ke Perth juga sih. Ke Perth? Ikan Perth murah tiketnya. Kita nyampe di hotel yang aku ketemu tadi. Dan kita lagi check-in. Ini udah jam... jam 10:30 malam dan masih terang, guys.